Cina. Aku sangat ceritanya. Part mana yang you rasa filem ni orang kata boom sangat? Dari segi lawak dia ke ataupun pengisian dia ke? I think akhirnya kita mempunyai satu filem yang you know, rock is forever. So mereka yang masih melalui zaman rock sekarang ni akan dapat connect dengan filem itu. Dan juga mereka yang dalam macam umur seperti saya, dalam umur 40-an, will also be able to relate kepada filem ini. So saya rasa premis filem ini was a brilliant idea dari Ahmad, kerana saya rasa dia akan membuka sekarang lagi segmen market untuk a wider range of penonton yang akan datang untuk menonton. Antara babak-babak yang sampai sekarang you boleh ingat keluar daripada pawagam mungkin ada. I rasa semua. I think tiap-tiap kali I love K. Rahman, and tiap-tiap kali dia ada memang it just, I mean all the actors, Perkin, Sophie, Q, mereka yang dah lama kita tidak menonton dalam satu ensemble. Dan bila Abang Mamat menggabungkan mereka sebagai ensemble itu, it was just phenomenal. Out of 5, you nak bagi berapa? Sorry? Out of 5, you nak bagi berapa? 5. Thank you.